Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, melakukan groundbreaking pembangunan ruang publik terpadu ramah anak di Komplek Rawa Kerbau, Jalan Rawasari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam penjelasan Bayu, jumlah RPTRA yang telah terbangun di Jakarta Pusat telah mencapai 50, termasuk letakan batu pertama hari ini. Menurutnya, RPTRA Cempaka Putih ini memiliki luas 1.500 meter persegi, sudah bisa digunakan warga pada November 2019 mendatang. Di tempat yang sama, Kasudin Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Pusat, Irma Suyani, menjelaskan konsep RPTRA ini terintegrasi dengan Taman Maju Bersama dan Ruang Bermain Anak untuk Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Irma menjelaskan, di RPTRA ini nanti dilengkapkan ruang serbaguna, perpustakaan, PKK Mart, toilet disabilitas, dan umum. Perlu diketahui, RPTRA ini dibangun dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan swasta, Hanwell Life. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.